Halo, balik lagi bareng gue Kiki di Alami Rubis di Dailami Gaming. Oke, kali ini gue akan ngajarin kalian cara buat rumah ini. Rumah simple untuk first survival house kalian. Iya, untuk first survival house kalian sendiri. Oke, daripada lama-lama langsung aja ke videonya. Wataw! Di sini kalian harus nyiapin, ini adalah 11x5 ya. Ini 11x5 begini, kalian kasih dengan oak wood di pinggirnya dan kalian penuhin dengan stone ya. Setelah itu kalian harus mengisi dengan oak wood planks 6 tingkat ke atas tuh, 2, 3, 4, 5 ditambah yang bawah jadi 6 tuh, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Oke. Setelah selesai bentuknya seperti ini, kalian isi dengan beechwood planks atau plank apa aja yang kalian mau. Ini 3, kalian sisain 3 di depan dan ini isi penuh semua. Ya, benar, isi penuh semuanya. Sampai ke atas. Kalian bisa pakai blok apa aja yang kalian mau. Nah, setelah jadi bentuknya akan jadi seperti ini, guys. Kalian bisa berubah terserah kalian gimana kalian maunya. Setelah itu kalian tambahin lagi ini blok di sini. Oh, gua salah ini, guys. Kita turunin satu tingkat semuanya. Jadi itu hanya 5 tingkat ke atas saja, guys. Kalian tambahin lagi ini. 5 apa 6 ya? 6 sepertinya. Pas. Nah, kalian isi dengan beechwood plank. Nah, seperti ini, guys. Oke. Berarti ini tambah satu lagi. Benar tadi. Nah, ini kalian isi dengan beechwood plank. Di sini kalian kasih bolongan untuk kacanya. Benar sekali. Di sini kalian kasih kaca, yaitu pakai glass pane aja. Gua pakai glass pane doang. Kaca yang paling mudah didapat, guys. Ya, ini kalian tinggiin lagi sama tinggi semua. Oke. Oke. Modelnya jadi seperti ini, guys, dari depan. Kalian bisa mengganti ini agar terlihat lebih bagus dan natural dengan oak wood. Nah, jadi lebih terlihat bagus dan natural gitu. Semuanya kalian ganti dengan oak wood. Terus di depannya kalian kasih dengan penuhin dengan stone sebanyak 3 layer deh. 3 layer. Sementara di tengah-tengah sini kalian kasih kembali memasang oak wood plank di sini. Kalian buat seperti ini, guys. Biar terlihat lebih bagus. Nah, kalau ketinggian kalian bisa turunin lagi satu layer. Nah, seperti ini, guys. Jadi di sini kalian bisa tambahin lagi stone-nya dan kalian ganti ini yang 3 di depan ini menjadi tangga, guys. Ya, pakai aja tangga yang mana yang kalian suka. Gua memakai stone brick stairs. Nah, setelah itu di depan sini kalian pasang beechwood planks agar kita dapat membuat pintu.
ini kita naikin lagi guys, karena kita pintunya akan berada di depan sini dengan, nah ini benar yang tadi, kita naikin lagi karena di dalam sini akan kita kasih yang namanya planks juga guys sebagai lantainya. Nah, di sini kalian bisa kasih tangga kembali sesuka kalian. Segimana kalian suka aja, guys. Agar kita bisa naik doang sih. Nah, ini kalian hapuskan. Berarti ini cuma 3 layer dan tangga. Nah, kira-kira hasilnya jadi seperti ini, guys. Dan di situ kalian harus kasih pintu. Terserah kalian pakai pintu apa, gua akan pakai oak door saja di depan sini. Nah, jadinya seperti ini. Di belakang kalian bisa tambahin kembali kaca. Kalian bisa tambahin kembali kaca di belakangnya, yaitu di satu dari pinggir, ini kalian bikin dua, dan di sini dua. Kalian bisa bikin kaca seperti ini, guys. Agar lebih kelihatan ya benar-benar seperti rumah gitu loh, guys. Nah, penampakannya jadi seperti ini. Setelah itu kalian harus mengambil yang namanya fence. Kalian bisa memakai fence mana aja yang kalian suka, tapi gua bakalan pakai oak fence jadi karena biar oak semua. Dan setelah itu kita ambil lagi satu lagi, yaitu stone bricks. Gua memakai stone bricks dan di sini kalian kasih stone bricks, guys. Ya, benar, kalian penuhin dengan stone bricks agar terlihat rumahnya lebih tinggi gitu. Nah, kalian fullkan aja semuanya, kalian kasih stone bricks dan kalian ganti yang bawah ini menjadi stone seperti tadi. Nah, di sini kalian kasih fence agar rumah kalian terhindar dari mara bahaya. Benar sekali, dari mob-mob yang ingin memasuki. Di sini kalian tambah lagi 2. Di sini 2. Di sini kalian di atas ini kalian tambah 1 layer lagi seperti ini. Dan kalian kasih yang namanya stairs. Gua memakai oak wood stairs. 3. Nah, seperti ini dan 3 seperti ini. Oke, di tengahnya kalian kasih plank lagi, guys. Nah, modelnya jadi seperti ini. Setelah itu kalian tambahin kaca lagi di atasnya. Setelah sudah jadi seperti ini, kalian ambil slab. Gua make tetap oak wood slab. Di sini kalian tambahin 1 layer slab sebagai atap dari rumah kalian, dan kalian tambahin juga 1 layer di atasnya, guys. Nah, 1 layer seperti ini di atasnya. Ini kita hancurin agar kita bisa dapetin layer yang bagus. Kalian tambahin lagi dan 1 layer di atasnya kembali, guys. Agar mendapatkan bentuk yang sempurna dari layer tersebut. Nah, jadinya seperti ini, guys, modelnya. Udah kelihatan kan modelnya? Oke. Setelah itu kita hanya perlu memasang atapnya, guys. Ya, di sini kalian harus memasang oak wood planks kembali agar atapnya bisa kita buat. 3 oak wood planks-nya. Dan di sini kalian bikin 3 row, di belakangnya kalian bikin 3 row stairs dan di sini juga 3 row stairs.
ke samping dan satu row ke sini. Keluar. Satu row keluar. Kita tambahin lagi slab yang ada di bawahnya, guys. Agar terlihat seperti rumah yang bagus itu, dan di bawah sini kita tambah lagi. Nah, ini kita kasih outwork plank saja biar lebih bagus. Ini kita ganti dengan outwork planks. Nah, seperti ini guys. Setelah itu kalian mulai dari buat atap untuk belakangnya. Kalian buat seperti ini. Full ke samping dan samping seperti tadi guys. Seperti ini kalian di atas kembali kalian kasih planks. Kalau kalian tidak ingin memakai planks, kalian bisa menggantinya dengan slab saja agar terlihat lebih bagus gitu ya. Nah, kita ganti aja dengan slab deh. Nah, di sini kita kasih seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, guys. Di sini bisa tambahin slab lagi atau kita tambahin juga stairs. Nah, kita tambahin juga stairs yang sebelah sini, guys. Nah, jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kalian boleh nambahin slab lagi di sini agar terlihat lebih rapi. Nah, dan di sini di atas sini kalian ganti dengan stone atau bisa juga stone bricks, dan kalian kasih cobblestone wall di atasnya agar terlihat seperti perapian gitu guys. Nah, cakep kan? Nah, setelah semuanya selesai, kalian bisa memberikan sedikit sentuhan yang bagus gitu guys. Kalian bisa memberikan sedikit bunga-bunga yang indah dan dekorasi-dekorasi semau kalian. Pertama kita di bawah sini, kita kasih trapdoor semua sisinya agar bagus. Kalian bisa kasih bunga di sini atasnya. Nah, seperti ini. Kalian kasih bunga di atasnya, atau kalian mau ganti dengan grass block juga nggak masalah. Itu sih terserah kalian aja kalau gini mah. Nah, kalian kasih bunga di atasnya tuh. Setelah itu di sampingnya juga kalian kasih seperti itu. Jadi tidak terlalu monoton gitu guys. Tidak terlalu monoton dan terlihat lebih mewah rumah kalian. Nah, kenapa ini bisa bagus ini tidak? Saya juga bingung. Nah, kan nggak bisa bagus. Nah, kalian juga bisa ngasih di atas sini, guys. Kalian tutup juga dengan trapdoor. Jadi, terlihat seperti taman gitu. Agar lebih bagus. Nah, kalian bisa kasih bunganya di atasnya kembali dan kembali. Nah. Sudah jadi guys, inilah rumah simple yang bisa kalian buat untuk survival kalian. Mudah bukan ya, sangat-sangat simple banget lah, cuman ya unik. Tidak monoton dan ya tidak hanya kotak gitu, jadi lebih bagus aja gitu dilihatnya. Kalau soal interior isi dalamnya itu kalian bisa kasih sendiri semau kalian guys. Okay, thank you so much for watching, and if you like this video, give a like and subscribe channel gua. See you in the next video. Bye bye.